وإما أن يقولوا أن القرآن ناقص ومحرف كما دلت على ذلك أصول أو ما أهم كتبهم، فحينها نقول لهم ليس بعد الكفر نعم. Atau mereka akan mengatakan atau harus memilih bahwa Al-Quran itu tidak asli lagi, tidak orisinil lagi, sudah mengalami rekayasa dan perubahan, dikurangi dan segala macamnya, sebagaimana yang dapat kita temukan dalam kitab-kitab mereka. Kalau mereka memilih pendapat ini, maka mereka pun sudah masuk ke dalam wilayah kekafiran. Saya berharap bahwa telah menyampaikan satu kaidah yang mana dapat kita pergunakan semua, yang dimana dapat kita semua pergunakan untuk menunjukkan kebatilan agama Syiah, menunjukkan rapuhnya fondasi ajaran mereka. Insya Allah besok juga kita akan melanjutkan muhadarah di Masjid Al-Falah kalau tidak salah ya. Akan kita uraikan lebih namanya muhadarah besok itu pun merupakan pelengkap dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Juga akan lebih jelas tentang masalah imamah tadi. Akan lebih spesifik kita bahas bagaimana membantah dalil-dalil mereka. Berikutnya kita buka sesi pertanyaan terkait materi ini, silakan. Mengatakan diriwayatkan dari Imam Maksum, versi mereka
Diriwayatkan dari Imam Maksum bahwa dia berkata, barang siapa yang keluar, barang siapa yang keluar dari tahiyah, tidak melaksanakan tahiyah, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama imamnya. Pertama, dia mengatakan bukan madhab, tetapi agama. Sudah keluar dari agama, ini keluar dari agama, bukan madhab. Berikutnya, dia tidak mengatakan agama Islam, tetapi agama imamiyah. Nah, jadi kalau kita katakan agama Syiah, ini bukan bukan dari kita saja, mereka sendiri mengatakan dan mengaku seperti itu. Kadzalika qala ni'matullah jazari wa huwa ahad kibar ulama Syiah al-Qudama qala nahnu la nu'min bil ilah alladhi ba'da nabiyyi Abu Bakar. Kemudian juga dikatakan oleh ni'matullah al-jazari, kemudian yang lain, ni'matullah al-Jazari, juga salah seorang ulama besar, ulama salaf mereka, ulama salaf Syiah, dia mengatakan, kita tidak beriman dengan Tuhan yang nabinya setelah itu digantikan oleh Abu Bakar. Kita tidak beriman dengan Tuhan di mana yang mana nabinya digantikan oleh Abu Bakar. وإن حضرنا إن شاء الله محاضرة غد بإذن الله تعالى سوف تعلم أن دين الشيعة دين آخر لأنهم حذفوا من أركان الإسلام الشهادتين وجعلوا مكانها الولاية. Kemudian kalau besok insya Allah juga akan semakin jelas bagi kita apalagi perbedaan, bagaimana, mengapa alasan kita mengatakan Syiah itu agama yang lain, karena mereka menghilangkan syahadat yang pertama yaitu syahadatain dan menggantinya dengan al-wilayah. Ada istisal. Ini secara mengapa? Nah, ini yang kita lihat. سواء معتقدات الرافضة أو معتقدات الأحمدية معتقدات الكفرية، لكن لا نقول أن دين الشيعة هو في الحقيقة دين الأحمدية لأن المعتقدات إلى حد ما مختلفة، فلذلك لا شك أن كلا سواء دين الرافضة أو دين الأحمدية كلا معتقدات دين الرافضة أو الأحمدية كلا معتقدات أو الأصول التي بنوا عليها دينهم أصول باطلة وغير صحيحة وليس لها أساس في القرآن الكريم. إذا كان لدينا ما هو ماسي ماسي حكيدا بين الأولى دارة مجرد سيئة موضوع أحمدية banyak keyakinan mereka itu sudah masuk ke dalam kekafiran, keyakinan yang kafir. Namun kita tidak bisa menyamakan karena terdapat juga perbedaan-perbedaan di antara kedua keyakinan ini, kedua ajaran ini. Namun kalau dua-duanya sama sesat, sama-sama sudah menyimpang dari Islam, itu benar. Salah satu buku bersama Imam Bukhari ada di antara
Mungkin ini perlu menakjubkan dari Syekh. Syukur. بالنسبة للسؤال الأول، أنا أصحح كلامك بارك الله فيك، لأنك يبدو اختلطت عليك الأمور وفرقت بين الجعفرية والإمامية، فأنت تقول هل هناك فرق مثلا أو هل الزيدية والجعفرية مقارنة بالإمامية أو هكذا؟ هكذا أنا فهمت. هذا ما يحتاج إلى توضيح. لابد تعرف الشيعة لهم مسميات متعددة، فإذا قيل الجعفرية فهذا يعني أنهم الشيعة وإذا قال من العشرية فهم كذلك، وإذا قيل الإمامية فهم كذلك. الإمامية لأنهم العشرية لأنهم يعتقدون بإثنى عشر إماما، والجعفرية لابد تعرف هم نفسهم الإمامية لأنهم يأخذون مذهبهم في الفقه ودينهم في الفقه من إمامهم السادس جعفر الصادق. إذن الجعفرية هم الإمامية هم العشرية. Perlu sebelum kita jawab mungkin dari koreksi sedikit barangkali ada semacam keraguan karena saudara kita tadi mengatakan apakah di Jafariyah atau Zaidiyah. Ini perlu diperhatikan bahwa Zaidiyah dan Jafariyah itu berbeda. Tapi kalau Jafariyah dan Imam untuk Jafariyah ini memiliki beberapa versi nama Jafariyah dan Ibnu Hasyariyah Imamiyah itu sama, ya. Cuma namanya berbeda-beda. Dikatakan Ibnu Asyariyah karena mereka mengaku ada 12 imam pengganti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebut dengan Ja'fariyah karena dalam mazhab fikih mereka mengambilnya dari Imam Ja'far, yaitu imam ke-6 dalam mazhab Syiah Ibnu Asyariyah tersebut. Tuma, nahnu لا نقول وإن كان هذا فيه خلاف لا نقول بكفر كل الشيعة ولكن نقول أن معتقدات الشيعة كفرية لأن العلماء في هذا انقسموا على قسمين فمنهم من يرى أن عموم الشيعة كفار ومن ذهب إلى ذلك من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله ومنهم من يقول أن زعماء الشيعة ورموزهم إلى غير ذلك والمراجع هؤلاء هم الكفار والعوام حتى تقام عليهم المشركين. والله. Jadi kita tidak mengatakan bahwa semua Syiah itu adalah kafir. Kami adalah masalah tertentu. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Tapi yang kita katakan adalah Syiah dengan seluruh keyakinan itu, keyakinan Syiah itu adalah keyakinan yang kafir. Adapun orang Syiah apakah mereka kafir semua atau tidak? Ini ulama berbeda pendapat. Kalau ulama yang menyorot ulama saat ini atau ulama masa kini yang mengatakan mereka semua kafir adalah Syekh bin Baz menganggap mereka semua kafir, sementara Syekh Utsaimin mengatakan kita tidak mengkafirkan semua, yang dikafirkan hanya para pembesar tokoh-tokoh mereka yang memahami secara mendalam agama ini, kemudian tahu kebatilannya, tetapi tetap mereka menjadi pendukungnya. Adapun orang-orang kebanyakan, orang umum ini, para pengikut Syiah yang menjadi orang awamnya, ini baru dikafirkan kalau sudah disampaikan kepadanya penjelas. Jadi sudah tidak wajib, sudah segala macam, sudah paham, tetapi masih merindu bagi yang menjelas. Cuma, anak-anak, ليس مهم لدينا أو عندنا أن الشيعة كفار وليس كفار، المهم عندنا هو أن معتقدات الشيعة كفرية. Yang paling penting bagi kita bukan apakah orang mengenal Syiah itu kafir atau tidak, tetapi yang harus kita garis bawahi adalah keyakinan mereka itu adalah keyakinan kafir. Amma bernisbah di Zaidiyah yang dikatakan di soal Zaidiyah أقرب قواعد السنة والجماعه وهم ليسوا كفار لأنهم لا يعتقدون بمعتقدات الشيعة الكفرية. Adapun Syiah Zaidiyah yang disebutkan oleh saudara kita tadi adalah sekte Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak dikafirkan. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini, tidak mengimani akidah-akidah sekte lain dalam agama Syiah yang tidak kafir. Wa Zaidiyah yuqaddimuna yufaddiluna wa yuqaddimuna Ali radhiyallahu anhu ala Abu Bakr wa Umar. Zaidiyah
mengutamakan atau mendahulukan menganggap Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Namun demikian mereka si Ahzabiyah ini masih tetap mendoakan ridha Allah untuk Abu Bakar, untuk Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Wajibnya di hari zaman terlibat wujud yang terlibat yang tersebut adalah wilayah Yaman. Adapun pada zaman atau masa sekarang ini keberadaan mereka terbatas di daerah Yaman. Mereka sangat sedikit. Nah, wajibnya Abu Dhabi mana kufar? Kufar haliuna di nabi Jahannam berhasil di etikat Syiah di Madinah. Namun ini harus kita catat ya, kalau berdasarkan keyakinan Syiah Ibn Asyariah, orang Syiah Ibn Asyariah mengatakan atau mengucap Zaidiyah itu kafir dan kekal di dalam neraka. Kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengatakan tidak, tapi berdasarkan keyakinan atau pokok-pokok ajaran Syiah Ibn Asyariah, mereka mengkafirkan Syiah Zaidiyah dan menganggapnya kekal di dalam neraka. Tentang pertanyaan kedua tadi, harus kita bedakan, harus kita pahami juga, terdapat pergeseran makna Syiah itu sendiri dari pertama muncul sampai saat ini. Pada awal-awalnya itu, Syiah itu sebagaimana kita pahami juga secara bahasa yang pendukung adalah ketika terjadi perselisihan atau perbedaan antara Ali di satu pihak yang memahami dan satu pihak, maka pendukung Ali ini yang menganggap Ali lah yang benar, beliau yang benar, disebut dengan Syiah Ali, pendukung Ali. Kemudian yang mengikut Muawiyah, yang mendukung, yang disebut Syiah Muawiyah, hanya saja kemudian yang lebih populer adalah Syiah Ali. Mereka hanya sampai di sana bahwa yang benar yang harus kita dukung adalah Ali bin Abi Thalib, tidak sampai mengatakan dia adalah imam yang maksum, kemudian berikutnya adalah sebelas imam berikutnya juga maksum dan keyakinan takdir berikutnya. Syiah adalah yang ada dengan Nabi Salman al-Farisi, anak umum Syiah. Wa sallallahu alaihi wasallam di kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada yang ada wajib. Ilah yang mukmin bukan sahih. Salman minna al-Bayt. Fakal, dia adalah dari Syiah. Wadalam an idar al-Bukhari atau Muslim atau beliau dari imam al-Hadith. Kau an Salman al-Farisi al-Syi'i. Agar keyakinan, bila sahabat yang kafir, Allah alaihi. Jadi ini misal orang-orang Syiah misalnya berkeyakinan Salman itu adalah ahli baik, termasuk Syiah. Mengapa? Karena mereka berdalil dengan hadis Rasulullah, hadis itu benar adanya sahih. Rasulullah mengatakan Salman adalah ahli baik. Nah itu betul, tapi bukan maksudnya tidak maksud hadis itu Salman adalah bagian dari Syiah, tapi orang-orang Syiah menganggapnya Salman adalah adalah Syiah versi mereka. Bahwa Salman ahli baik itu benar sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, bukan sebagaimana pemahaman mereka. Kemudian mereka pergunakan untuk kepentingan mereka. Nah, kasus yang berkaitan dengan Imam Bukhari juga bisa seperti itu. Misalnya seseorang meriwayatkan dari Salman al-Farisi maka akan dicap. Jadi dia meriwayatkan dari Syiah, karena
sama tradisi mereka, mereka masukkan ke dalam kelompok Syiah padahal Syiah sendiri belum muncul pada saat itu. Sebenarnya kalau yang ada di antara kita yang ada di mengambil sinar mungkin itu lebih bisa ditawarkan. Ada? Karena orang Cina selalu memulai dengan misi mereka dengan
cinta kepada ahlul bait. Dan kemudian saudara-saudara kita, siapapun kita tentu cinta kepada keluarga Rasulullah, mereka mulai dari sini. Kemudian sedikit demi sedikit dimasukkanlah buku-buku atau ajaran-ajaran mereka sehingga sampai pada ajaran-ajaran yang ekstrim tersebut. Jadi pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tertipu, oleh karena itu harus kita selamatkan kembali. Ini masalah sipil, yaitu di mana mereka meyakini